Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT English News dimanapun kalian berada. Jumpa kembali ini bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama yang pastinya bikin baper semua fans Ayu dan juga Boy. Hari ini mereka berdua bertemu kembali dalam acara yang sangat luar biasa, disaksikan oleh beberapa orang dan pastinya membuat semuanya tertawa melihat tingkah Boy dan juga Ayu Ting Ting hari ini, pemirsa. Dimana di sini Boy menyambut dengan hangat kehadiran Ayu Ting Ting yang duduk di barisan depan, duduk berdampingan bersama dengan Healthy Coordinator dan juga Bung Korea. Lihatlah penampilan Boy dan juga gaya Boy yang memberikan semangat kepada Ayu Ting Ting dengan sebutan manja dan juga penuh kasih sayang. Boy memberikan semangat kepada Ayu Ting Ting. Di sini Boy memanggil Ayu Ting Ting dengan sebutan Hey my baby check me ya Ayu Ting Ting. Dan semuanya memberikan sorak-sorainya kepada Ayu dan juga Boy William karena Boy memberikan kisya untuk Ayu Ting Ting dari kejauhan. Tak lupa juga di sini ada sang bintang film Korea yang sangat tampan memberikan senyuman manis dan juga menyebut nama Ayu Ting Ting di atas panggung yang sangat megah ini. Song Joki menyebut nama Ayu Ting Ting di atas panggung karena dikenalkan oleh Boy William dan mereka terlihat sangat bahagia ketika menyebut nama Ayu Ting Ting, pemirsa. Namun lihatlah gaya Ayu Ting Ting yang sudah dikenalkan oleh Boy William kepada Hee Song Joki, namun Ayu Ting Ting menolak nih, katanya enggak kenal, pemirsa. No. Nah, kelakuan Ayu dan juga Boy William bikin mereka tertawa nih ya. Kelakuan Ayu yang memang selalu malu-malu karena banyak sekali penonton yang ada di sana, pemirsa. Malu teh Ayunya, banyak orang apalagi di depan Hee Song Joki. Tenang Boy, di belakang mah diakuin kok itu, padahal teh Ayu hatinya pasti deg-degser ya, deg-degser karena nanti dipanggil namanya di hadapan Korea yang sangat tampan. Di sini ada dua status terbaru Ayu Ting Ting yang menjadi sorotan pemirsa, yang menandai Boy William di akun Instagram pribadinya 3 menit yang lalu. Sayangku Boy William dan Song Joki, opa sangat mengagumkan, tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya. Sayang gak tuh ya, kan benar diakui sayang di belakang mah, karena di situ tadi ada opa Korea yang juga ganteng, jadi malu ya gak diakui nih sama Ayu Ting Ting. Tapi di belakang bertuliskan cengnya juga nih, katanya Boy William yang memang super luar biasa tampan nih, pemirsa, diberikan emotik oleh Ayu Ting Ting dengan sebutan sayangku. Wah, selamat ya untuk Boy yang berani nih ya, berani mengungkapkan isi hatinya di depan semua orang untuk Ayu Ting Ting, walaupun Ayu sedikit menolaknya mungkin karena malu ya. Biasa deh perempuan kalau di hadapan orang-orang pastinya malu banget nih, tapi di luaran pastinya Ayu sangat sayangnya sama Boy William tentunya. Dan di sini ada momen yang sangat luar biasa di mana jika Jessica melamar Hee Song Joki nih, pemirsa. Di sini jika Jessica ingin melamar Hee Song Joki, wah, dengan bahasa Korea yang sangat lantang. Nikah yuk, kata jika Jessica kepada Hee Song Joki. Namun sayang, lamaran dari jika Jessica ditolak nih oleh Hee Song Joki nih, pemirsa. No, thank you jika Jessica. Sotek saja mereka semua tertawa nih.
Dan ternyata di sini Ayu Ting bertemu dengan Bung Koriel, si ganteng yang dari Korea, bersama dengan Hesti Purwadinata yang duduk paling depan pemirsa, berhadapan langsung dengan sang opa Korea. Di sini juga Bung Koriel menuliskan sesuatu yang sangat buat kelepak-kelepak dia. Mungkin karena terpesona dengan kecantikan Ayu Ting Ting, sehingga opa Korea juga di sini menuliskan di akun Instagram pribadinya dengan tulisan, "Terik banget sih kamu," tulis Bung Koriel 3 jam yang lalu di akun Instagram pribadi miliknya. Dan di sini juga ada yang tak kalah keren nih pemirsa, opa Korea yang terlihat sangat tampan hari ini. Dan juga ternyata ada Bang Baim dan juga Paula di acara Scarlett tersebut. Terlihat sangat akrab dan sangat dekat Ayu dan juga Bung Korea. Semoga persahabatannya selalu langgeng ya, amin ya robbal alamin. Dan dari unggahan-unggahan boy dan juga para sahabat banyak sekali nih, banyak sekali komentar berdatangan. Apakah ini go publik jalur Scarlett min? Kan Ayu boy mah gitu bikin baper mulu. Kan boy udah ngakuin, Ayu mah sengaja gak ngaku. Lihat ekspresi boy langsung kecewa. 36 menit yang lalu dari sahabat kita nih, "Gemes banget, kasihan opa Sojinkinya kebingungan. Aku yang senang bila nama Ayu Ting Ting disebut opa Songzok." Kini pemirsa 23 yang lalu dari Kaisha. Kemudian juga dari Siska, "Go public nih, bikin heboh," katanya. Bikin heboh nih ya pernyataan dari Boy William, tapi ditolak nih oleh Ayu Ting Ting. Seruan hari ini memang sangat luar biasa, ditambah lagi ada si cantik Felisa dan juga Haito yang foto bersama dengan Ayu dan juga Bung Korea hari ini. Dan inilah keseruan mereka hari ini ya, para artis kumpul menjadi satu di acara Scarlett yang memang khusus menghadirkan opa Korea yang sangat tampan pemirsa. Oi, yang ngomong kenapa hati aku yang berbunga-bunga ya, senang lihat Song Joki opa, tapi kok lebih senang lihat interaksi Ayu dan juga Boy. Fik ini udah jadian di story Ayu, banyak banget Boy Williamnya. Tercanggil-canggihnya nih pemirsa, cowok yang gengsinya tinggi kayak Boy manggil cewek pakai panggilan khusus. Saat dia kerja depan banyak orang, gimana gue yang emak-emak gini gak baper coba. Wah, dari Alvia 9072. Boy yang katanya gengsinya luar biasa berani nih manggil Ayu Ting Ting dengan sebutan Changnya di hadapan semua orang. Sabar ya Boy, di belakang ntar juga diakuin Teh Ayu, padahal pasti hatinya berdebar-debar. Di situ mah malu karena banyak orang, apalagi depan opa Korea. Ngakak banget sini ya hari ini. Inilah keseruan dan juga kebahagiaan Ayu, Boy William dan juga opa Korea serta para artis yang lainnya yang hari ini bisa hadir dalam acara Scarlett yang memang diadakan oleh Scarlett untuk membahagikan para sahabat dan juga para artis di sini. Dan yang menjadi sorotan memang gaya Boy yang selalu memuja dan juga memperkenalkan Ayu Ting Ting kepada semua sahabat-sahabatnya. Tidak malu-malu lagi Boy William mengatakan dan juga memberikan sedikit kisnya nih untuk Ayu Ting Ting di atas panggung pemirsa. Ayu Ting Ting, Ayu Ting Ting, Ayu Ting Ting. Sorry tadi aku harus nemenin kamu, sorry tadi aku harus nemenin kamu, tapi kan aku tugas, ya aku harus MC, tadi selesai dulu aku di situ. Ya aku harus MC, tadi selesai dulu aku di situ. Ya aku harus MC, tadi selesai dulu aku di situ. Itulah permintaan maaf sang Boy William kepada Ayu Ting Ting di hadapan semua orang karena belum bisa menemani Ayu Ting Ting duduk di sebelahnya karena Boy harus bekerja sebagai MC. Nanti kalau sudah selesai MC-nya, aku akan kesana, begitu kata Boy William. Wah, so sweet banget nih ya, banyak banget nih yang bilang bahwa Boy William go public nih bersama dengan Ayu Ting Ting. Mudah-mudahan saja ini memang pertanda yang baik untuk Ayu. Semoga Boy dan juga Ayu selalu bisa rukun
dan semoga persahabatan mereka selalu langgeng. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, inilah informasi yang terbaru yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah, di mana Ayu bisa bertemu dengan para artis dan juga sahabat-sahabatnya di acara Scarlett. Dan bagi sahabat semua, selamat menyaksikan, semoga menghibur. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ting ting ting, ayo ting ting ting, ayo ting ting. Uri cagi, uri cagi, uri cagi. Okay, yo jasingu, no, no. Okay, yo jasingu, no, no. Okay, yo jasingu, no. Mau ribut lagi, mau ribut lagi, mau ribut lagi. Baru baikan, baru baikan, baru baikan, baru baikan. You are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, yeah, baby you'll get sick of being like you. Ada Song Joong Ki di sini, Abang Song bakal di sana. Dan di samping gue ada Ayu Ting Ting. Boy, tebak-tebak temp di sini ada siapa? Hello, anjo. Ini Mani ya. Kira gue di Korea loh. Di samping ada teman Korea gitu loh. Kira aku pikir di Korea, tapi aku lupa. Temps, ini gue dapet banyak banget dari lu pada. Mulai dari sambal, ini gue bawa pulang nih ke Korea. Nih, dan apa ya, strudel jumbo. And then sapu lidi, milidi. And then ini nih, snack jadul ya. Ini mini lidi lagi nih. Ini terus ada pisang mandiri, bersemi sejahtera. Apa sih? Sale, pisang sale, goreng, sale. Pisang goreng. Sale, pisang goreng. Bukan sale, sale. Sale. Sale pisang goreng. Ini ada kerupuk tempe. Tempe. Tempe dan ada black forest lapis Bogor ya. Wow. Dan papapia, jadi rebutan anak istri gitu. Alright, more snacks, more Indonesian snacks, more Indonesian snacks. And then more mie. Okay. And thank you so much. Oh, wait. Ada satu lagi yang imut banget, paling lucu. Oh, it's my face. Lucu banget. Di sini ada, oh, what's this? Ini baru pertama kali lihat sih. Oh, iya, ini banyak banget surat ya. And this is one of them. Suratnya lumayan tebel ya, jadi gue baca pas balik ke Korea sambil nangis. And then ada Kirin Ultra, man. Then moving on to more surat cinta. Dan minyak kayu putih. Hmm. Ada fresh care. Oh bukan, oh iya, yeah, fresh care, tapi mereknya beda ya. Yes, there you go. And baju, Kalbar. Tul Istiwa Pontianak. Oke. Dan biar enggak sakit dikasih antangin. Thank you so much, Tams. I really appreciate it. Yang paling gue suka tuh yang ini. Bukan maksud gue kurang. Outdoor juga banyak sekali orang, tapi di outdoor juga banyak sekali yang menunjukkan saya dan support saya juga. Sambil kehujanan, jadi saya ingin berterima kasih kepada orang-orang yang di outdoor juga. Others, eh?